Okey. Okey. Eh, bukan lah. Bukan lah. Kena sandal lah. Member kena tipu. Jangan buat perangai kekelangan boleh tak? Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak sharekan dengan korang satu berita yang aku boleh katakan sedikit sentimental lah untuk aku eh. Agak menyedihkan jugalah. Untuk pengetahuan korang, aku akan berpindah studio. Okay, yang mana studio yang korang nampak ada logo Padu Bip ni kan, yang tempat aku buat post sambal, aku pernah buat video dekat sini, buat video masak-masak pun pernah juga dekat sini. Aku akan berpindah ke studio yang baru. Aku rasa aku ada postkan pasal benda ni dekat ruangan community YouTube channel Padu Bip Studios. Nah, dekat studio ni pun ada banyak kenangan juga, ramai kawan-kawan aku, okay? Especially YouTuber-YouTuber macam Faiz Melangkap Bip, Naji daripada Sikandak Rana pernah datang lepak dekat sini lah. Dan aku pun ada a few business yang aku buat dulu, okay? Antaranya sambal. Sambal tu aku dah tak continue dah. Aku dah stop ambil dan aku stop jual dekat Shopee. Sekarang ni aku hanya fokus Grab Burger. Korang pun tahu kan, aku dah fokus dekat Grab Burger dengan Ajis dan juga K dekat Ilu Smart tu. So untuk studio yang ni aku akan berpindah, tak jauh pun daripada studio yang lama ni. Dan untuk studio yang baru, aku dah pun masuk barang kat sana. Kalau korang tengok, sekarang ni dah kosong dah, kan? Dah tak ada apa dah. Aku dah pindah dah dekat satu unit yang baru. Sebenarnya tak jauh pun daripada sini, lebih kurang dalam 200 meter macam tu lah. Dan hari ni ada kerja-kerja pembukaan aircon ni. Aircon nak buka, lepas tu pasang dekat unit yang baru tu. Lepas tu aku kena, ini yang paling sedih ni, aku kena cat logo Padu Bip ni. Wall ni aku kena cat bagi putih balik lah, sebab kita nak serahkan pada ownernya. Dan owner pun katanya nak jual lah unit ni pada owner yang baru. So itulah sebabnya aku kena keluar daripada unit ni. Owner baru nak gunakan ruang studio ni untuk dijadikan office. So sebab itulah aku kena keluar. Okay, kalau nak ikutkan harga sewa naik, harga sewa naik aku tak kisah. Sebab ikutkan dekat area sini pun kebanyakannya sewa semua naik. Sebab ada apartment baru nak buka. Tapi sebab kau owner nak jual, owner baru nak gunakan ruang ni sebagai office dia, so memang kena keluar lah. Okay, so aku pun dah ada beli cat ni. Aku ada beli cat untuk putihkan balik wall ni. So itulah part yang paling menyedihkan sikit. Dia ada sentimental value dekat aku, logo ni. Ya, aku cerita sikit lah pasal logo ni. Logo Padu Bip ni, aku sebenarnya bukan aku yang design. Aku hantar kepada, aku minta seorang designer yang sangat famous, nama dia Iqbal. Dia punya hasil kerja dia memang famous lah. Antara hasil kerja dia, dia buat untuk abstract. Abstract yang baju tu, dia design untuk abstract juga. So Iqbal ni lah yang aku pertanggungjawabkan untuk design logo Padu Bip. So aku bayar dia untuk hasilkan ada 3 artwork lah. Ini salah satunya. Dan mural ni yang korang tengok ni, mural yang ada kat depan aku ni, mural ni dibuatkan oleh seorang lagi kawan aku, yang tu junior pula. Nama dia Rushdi. Rushdi ni sekarang dia buat Tongkang Art. Dia orang buat job mural. Dia buat job mural untuk hasilkan mural-mural yang best. Itu pun sekarang dah mantap dah. Ada banyak job-job dia orang buat. So ini aku boleh katakan job, antara job yang terawal Rushdi buat. Tapi aku sangat-sangat berterima kasih pada Rushdi, sebab aku tak bayar satu sen pun untuk paintkan wall ni. Aku tak bayar satu sen, memang percuma Rushdi buatkan untuk aku. Dia kata untuk portfolio dia. Aku tanya Rushdi, berapa nak kena bayar cat kau, berapa kau keluar kos cat? Masa tu tahun 2020. Aku tanya Rushdi berapa nak kena bayar semua kan. Rushdi kata tak payah. Dia kata dia nak buat as a portfolio dia, buat logo Padu Bip ni. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Rushdi and the gang, sebab datang pada malam tu, dahlah kuarantin masa tu. Dia orang lebih masa untuk siapkan ni sampai lebih
pukul 1 ke 2 pagi kalau tak silap aku. Daripada pagi dia orang datang sampailah 1 ke 2 pagi kalau tak silap untuk siapkan the whole wall ni. So memang sangat-sangat cantik dia buat. So hari ni aku kena cat. Aku dah beli cat tu. Okay, kena cat putih balik dinding ni. Kita nak serah balik pada owner. Okay. First layer, okay. First layer selepas 15 minit kita tunggu dia kering jap. Lepas tu kita jalan satu lagi round, okay? Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Okay, gang. Ini hari yang esoknya. Kalau korang tengok, semalam tu aku pergi cat dinding dekat studio aku tu. So hari ni, the next day, Semalam bateri phone aku dah nak habis. So aku sempat record proses sampai ke second layer. Dan lepas tu pun aku terus balik. Sebabnya aku nak kena tunggu dinding tu mengering. Kan, cat tu mengering. Kena tunggu 2 jam juga, sejam ke 2 jam sebab time tu hujan. Hujan dan ya dinding sejuk kan. Dia lambat sikit nak kering. So hari ni aku nak pergi sambung cat balik aku punya dinding tu. Nak bagi betul-betul flat white. Mungkin ada 2 ke 3 layer lagi. Dan hari ni pun ada member aku akan datang untuk cabut aircon dengan kompresor dekat atas bumbung tu. Dan nak pindah ke studio baru. Aku tak sure nak share ke tak dengan korang pasal studio baru ni. Tapi mungkin aku nak share sikit lah kot kan. Sebab ada yang beranggapan aku tutup studio lama tu, lepas tu dah tak buka studio dah kan. So hari ni aku nak explain sikit lah pasal studio baru. So jom. Okay gang, inilah kita punya progress sampai malam semalam. Ini dah masuk second layer, okay. Mungkin 2-3 layer lagi kot kan. So hari ni aku nak settle kan, nak bagi putih habis dinding ni. Lepas tu, ada aircon ni, aircon ni kena cabut. So nanti member aku akan datang kacau buat aircon ni. Dan kalau sempat nanti petang ni, kalau tak petang ni pun esok last. Okay, aku dengan Ajis akan cabut langsir ni. Aku gayat sikit nak panjat tinggi-tinggi ni. So Ajis berani, dia akan panjat atas ni dengan tukar lampu tu. Bukan, cabut lampu ni. Okay, lampu atas ni. Petang ni nanti aku tak dapat nak siapkan hari ni semuanya sebab petang ni aku ada review. Nak tahu aku review kat mana? Tengok video ni sampai habis. Salah size. Aku ada satu lagi rahsia nak beritahu.
second layer. Yang ni masuk third layer. Ha, nampaklah cerah sikit kan. Kan, beza kan. Ni masuk layer yang keempat ni kat sini dah okey kot. Okay geng, ini aku baru settle coating yang ketiga. Kita nak bagi kering jap belakang ni sebelum kita sambung coating yang keempat dan seterusnya. Kalau keempat dah okey, okey lah kan. Kalau tak, sambung sampailah dia clear. Okay, aku nak share dengan korang. Aku ada beli cat, nampak tak? Ni, apa? Sealer, wall sealer. Wall sealer jenama Smart Paints. Tak pernah dengar jenama tu sebelum ni, okay. Dan masa aku beli semalam, itu adalah harga yang paling berpatutan, okay. 18 liter. Dan katanya kalau korang beli tu, korang ada kemungkinan untuk dapat duit. Dia ada tulis dekat luar kotak cat tu kan, apa, tong cat tu. Korang kemungkinan dapat nilai-nilai duit tu. Aku tak ingat ada RM5, RM10, RM2. So beli cat dapat duit. So jom kita buka yang ni. Aku tak sure berapa ringgit ni. Alamak, adalah ni ha, RM2 kan. Ok lah, satu tong cat tu 18 liter RM145. So dapat lah RM2 ni. Kita nak pergi makan kat Hotel Park Royal ni. Pak Is, Pak Is belanja ni. Ah, kali ni aku belanja. Mana bawah kan? Jangan buat perangai kekelangan boleh tak? Jangan masuk tempat-tempat mahal ni, Pak Is. Tak pernah atas sini ke? Tak pernah. Oh, Sungai Wang depan tu je. Oh, sini je. Kan dia kita masuk dulu kan. Ni sebenarnya lanjutan daripada pagi tadi aku cat aku punya studio kan. So aku patutnya ada review petang ni tapi ditunda pada hari Ahad. Sebab sekarang ni aku follow Pak Is dan nak bawa kita pergi makan dekat Park Royal Collection dekat Bukit Bintang. So jom kita pergi masuk dekat dia punya tempat makan. Don't worry, ini tak ada alkohol geng. So, boleh minum. Cheers. Tahu lah sebenarnya kelaparan nasi ni. Betul. Keluar apa benda pun nasi dia jari kan. Nasi. Slow sikit. Tu apa? Lamb. Inilah. Oh, kan. Ini apa? Lamb. Oh, baik ni lamb. Tak ada kentang ke lamb? Kentang. Ui, lembut. Oh, lama. Weh, rambang mata weh. Macam-macam ada makanan best kat sini. Tu? Kat depan lah.
Okey, korang pun boleh custom. Okey, mi mama, mi goreng mama dengan nasi goreng kampung kat sini, dan korang boleh pilih dia punya condiments ni. Apa? Dia punya bahan-bahan tu lah. Korang nak campurkan apa nasi goreng kampung korang tu dengan udang ke, dengan sotong ke, ada cendawan, ada sawi. Okey, ada kacang panjang, ada carrot, ikut suka hati korang. Okay geng, hari ni dah masuk the next day, okay, daripada semalam balik daripada makan-makan dengan Pak Is dengan Haji dan juga Datuk George. Lebih kurang dalam 12:30 lah aku sampai ke rumah eh. Dan aku ingat sempatlah nak singgah kejap ke aku punya stall burger tu, tapi tak sempat. Ajis pun dah tutup stall, dan semalam pun Ajis dah cabut langsir ni semua, okay. Aircon pun dah cabut semalam, settle. Ada lampu-lampu ni pun Ajis dah tolong cabutkan. Thank you Ajis. Dan yeah, ni pun dah clear dah kan, okay lah ni kan, cukup lah ni kan, dah nampak putih dah ni. Kalau layerkan dengan colour, confirm tak nampak dah. Dan itu saja untuk video vlog aku tutup studio yang ini, dan kita akan buka buku baru dekat studio yang baru. Aku tak sure nak tunjukkan kat korang ke tak studio baru tu, tapi nantilah kot. Aku pun tak sempat nak kemas-kemas, dia bersepah lagi dengan barang-barang. Dia actually tak jauh pun daripada studio yang lama ni, kurang dalam 200 meter kot, okay. Nah, once dah siap nanti aku akan sharekan dengan korang, tunjukkan dengan korang apa je yang aku dah buat dekat studio baru tu. Mungkin tak ada banyak renovation lah, sebab partition semua dah ada, so tinggal masuk dan kemas-kemas, susun-susun barang apa yang ada je. Kepada siapa-siapa yang dah datang support ke stall burger OSB yang ada dekat Setia Alam Shah Alam, aku nak ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang best, korang memang padu gila babe. Okay gang, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Padu babe.